Berikut ini hasil lengkap pertandingan Piala Dunia U17 2023 hari ini babak fase grup, beserta update klasemen babak fase grup dan jadwal pertandingan berikutnya Piala Dunia U17 tahun 2023. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini hasil lengkap pertandingan Piala Dunia U17 hari ini, Kamis tanggal 16 November 2023. Timnas Uzbekistan bermain imbang versus Timnas Spanyol dengan skor akhir 2 sama. Timnas Kanada kalah versus Timnas Mali dengan skor akhir 1-5. Berikut ini update klasemen babak fase grup Piala Dunia U17 tahun 2023. Dari grup A di peringkat pertama Ekuador dengan 4 poin, Maroko di peringkat kedua dengan 3 poin, Indonesia di peringkat ketiga dengan 2 poin. Dari klasemen akhir di grup B, Spanyol di peringkat pertama dengan 7 poin, Mali di peringkat kedua dengan 6 poin, Uzbekistan di peringkat ketiga dengan 4 poin. Dari grup C, di peringkat pertama Inggris dengan 6 poin, Brazil di peringkat kedua dengan 3 poin, Iran di peringkat ketiga dengan 3 poin. Dari grup D, di peringkat pertama Senegal dengan 6 poin, Argentina di peringkat kedua dengan 3 poin, Jepang di peringkat ketiga dengan 3 poin. Dari grup E, di peringkat pertama Timnas Prancis dengan 6 poin, Amerika Serikat di peringkat kedua dengan 6 poin. Dari grup F, di peringkat pertama Jerman dengan 6 poin, di peringkat kedua Venezuela dengan 4 poin, Meksiko di peringkat ketiga dengan 1 poin. Berikut ini daftar top skor Piala Dunia U17 tahun 2023. Berikut ini jadwal pertandingan Piala Dunia U17 babak fase grup pekan ketiga, Kamis tanggal 16 November 2023. Timnas Ekuador versus Panama mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Timnas Maroko versus Tim Nasional Indonesia mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di SCTV. Jadwal pertandingan Piala Dunia U17 babak fase grup pekan ketiga, Jumat tanggal 17 November 2023. Timnas Polandia versus Argentina mulai jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di SCTV. Timnas Senegal versus Tim Nasional Jepang mulai jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Tim Nasional Inggris versus Brazil mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Timnas Iran versus Kaledonia Baru mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video.